السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya Abdullah Said Baharmus, pimpinan Jamiah Rahmah Indonesia dan pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan ini mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kiai Haji Masruri Abdul Muhyid dan seluruh komponen Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Maisan Bondowoso atas prestasi yang telah dicapai dan ulang tahun ke-25 seperempat abad Pondok Modern Darul Istiqamah di Maisan Bondowoso. Semoga Darul Istiqamah terus menularkan kader-kader yang bermanfaat bagi agama, menjalankan syariat dengan benar, menjadi benteng bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi pejuang-pejuang yang bermanfaat untuk Islam dan umat Islam, bangsa dan negara. Mubarakin alf alf barakah kepada Kiai Haji Masruri Abdul Muhyid dan Darul Istiqamah. InsyaAllah Darul Istiqamah akan terus bertambah maju menjadi salah satu pondok yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dan diwariskan oleh Trimurti pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Data Taufik, pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Kuningan, Jawa Barat, juga atas nama Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia P2I, kami mengucapkan selamat milad untuk Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Luar biasa, 25 tahun penuh dengan inovasi, istiqomah, dan menjaga nilai-nilai pesantren yang saya secara pribadi juga dapat menyaksikannya. Atas nama P2I, Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia, dan atas nama Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas, kami turut berdoa semoga Darul Istiqomah senantiasa semakin jaya dan para santrinya berkualitas, para pengasuhnya diberi keikhlasan dan kekuatan untuk menyongsong tugas-tugas masa depan. Selamat milad Darul Istiqomah. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf baru dapat merekam ucapan selamat ini ketika sedang berada di Amsterdam dalam perjalanan pulang dari Madrid, Spanyol, setelah menghadiri sebuah konvensi para tokoh agama dunia. Saya mengucapkan tahniah atas 25 tahun pada pesantren Darul Istiqomah. Saya berharap semoga pondok pesantren ini dapat menjadi awan candra di muka untuk melahirkan kader-kader umat, ulama, zuama, dan musafir muslim. Dan ini sama-sama muslim, baik di Indonesia maupun di dunia. Oleh karena itu saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kekuatan lahir dan batin atas Al-Mukarram Kiai Haji Masruri Abdul Muhyid dan segenap pendidik dan santri Pondok Pesantren Darul Istiqomah untuk dapat merealisasikan cita-cita mulia ini. Selamat seperempat abad Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, mulai nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita sampai hari ini bisa terus melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, saya Muhammad Soebul Iman selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera
ingin menyampaikan tahniah kepada seluruh keluarga besar Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso Jawa Timur atas miladnya yang ke-25. Saya mendoakan semoga para pimpinan pesantren, para pengasuh, para kiai, para santri bisa terus menjaga dan mengharumkan Pesantren Darul Istiqomah ini sampai kapanpun. Dan juga tentu saya berdoa semoga Darul Istiqomah menjadi pesantren yang terus istiqomah di dalam melahirkan generasi-generasi yang istiqomah di dalam perjuangannya menegakkan nilai-nilai al-Islam. Terakhir, saya mendoakan kepada seluruh pimpinan pondok pesantren, para kiai, para pengasuh, para santri untuk diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesungguhan untuk tetap menjaga dan melestarikan pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Haristiawan, Ketua Umum DPP PKS Jawa Timur, mewakili seluruh keluarga besar PKS Jawa Timur mengaturkan barakallahu fikum selamat milad yang ke-25 tahun kepada jajaran Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pakuniran Maesan Bondowoso di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Kiai Haji Masruri. Kami mengaturkan doa dengan harapan semoga pesantren ini menghasilkan generasi penerus yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, berkontribusi kepada umat bangsa dan negara, menjaga persatuan NKRI, menjaga kebinekaan kita. Sekali lagi, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Masruri Abdul Muhid pernah berjuang bersama-sama kami pada tahun-tahun awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, Sumbawa Barat. Karena itu saya sangat yakin tangan dingin Kiai Haji Masruri Abdul Muhid akan membawa Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso lebih maju, lebih pesat setelah usia 25 tahun ini. Selamat dari 25 tahun, insyaallah akan memberikan kontribusi bersama 1000 gontor lainnya di seluruh Indonesia untuk membangun peradaban fitrah. Saya Zulkifli Fadli, Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masaki Tani, Konsul Jenderal Jepang di Surabaya. Mengucapkan selamat milad ke-25 Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pakuniran Maesan Bondowoso. Semoga Pondok Pesantren Darul Istiqomah semakin maju dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, melahirkan para santri dan pelajar yang menjadi kebanggaan dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Saya Muhammad Sultan Amin, Direktur Utama Laboratorium Klinik Parahibah Surabaya, mengucapkan selamat kepada Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso yang diasuh oleh Kiai Haji Masruri Abdul Wahid LC atas ulang tahunnya yang ke-25. Prestasi yang telah dicapai oleh Darul Istiqomah telah menciptakan sumber daya insani yang gigih memperjuangkan dakwah Islam untuk Indonesia dan untuk dunia internasional. Selamat, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1988, saya di Amerika hadir pertemuan guru tarekat sedunia. Salah seorang mursyid tarekat punya jargon,
dengan semangat salafi menembus globalisasi. Maksudnya, kita boleh saja kayak orang dulu, kayak orang kampung, sederhana. Tapi semangatnya adalah menembus globalisasi, tidak terhalang oleh sekat ruang dan waktu. Luar biasa. Ternyata ketika saya mengunjungi pesantren Darul Istiqomah di Bondowoso, ya, santri-santri pidato penampilan sederhana tetapi wawasannya global. Sungguh luar biasa. Nah, oleh karena itu saya sangat salut kepada pesantren Darul Istiqomah yang dipimpin oleh Ustadz Masruri ini. Ya. Saya Profesor Dr. Ahmad Mubarok MA, Guru Besar Psikologi Islam, mengucapkan selamat ya, pesantren Darul Istiqomah Pondowoso ini yang sedang memperingati miladnya yang ke-25. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada saat yang berbahagia ini, saya sampaikan saya Faisal Nasar bin Mahdi. Saat ini saya Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyah, mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso yang telah mencapai umur 25 tahun dan dipimpin oleh Kiai Haji Masruri Abdul Muhid Abdul Muhid LC. Saya ucapkan atas segala prestasinya yang cukup membanggakan, termasuk alumni-alumninya. Saya mengenal alumni-alumninya tatkala saya mengajar di berbagai perguruan tinggi, cukup berkualitas. Pondok ini sangat membanggakan, walaupun saya tidak terlibat langsung dalam pondok ini, namun dalam waktu singkat prestasinya bisa dilihat. Untuk itu semuanya saya doakan, mudah-mudahan Ustaz Kiai Haji Masruri Abdul Muhid LC ini, yang merupakan kakak kelas saya di pondok, di mana saya kelas 1, beliau kelas 6, kemudian beliau jadi ustaz kita, punya ruhul jihad yang tinggi, ruhul ikhlas yang tinggi, dan istiqamah konsisten dalam rangka la ilaha illallah, akan lebih berhasil lagi dengan prestasi yang lebih besar pada masa-masa yang akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Emnis Anwar, ILSI MA, menghaturkan dengan ini selamat ulang tahun kepada Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Kiai Haji Masruri Abdul Muhid LC. Semoga dengan usia yang ke-25 ini, Pondok Pesantren Darul Istiqomah terus melahirkan generasi unggulan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan juga bagi agama dan dunia Islam, baik nasional maupun internasional. Mabruk alal milad 25 sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqman Al-Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Permas Pacitan Jawa Timur, mengucapkan selamat usia Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso yang ke-25. Alfa alfi mabruk. Semoga pesantren Istiqomah Bondowoso sesuai dengan namanya, istiqomah untuk mengajar keilmuan agama. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfa alfi mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufiki, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulugoh atau Fikia Abdul Lawang Malang.
sekaligus Direktur Program Pascasarjana Unira Malang dan Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 kepada Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pakuniran Maesan Bondowoso yang diasuh oleh Kiai Haji Masruri Abdul Muhid. Mudah-mudahan pondok ini semakin besar dan selalu mampu untuk mencetak generasi solihin solihat yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. M. Arfan Muammar, Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, sekaligus sebagai Ketua Sahabat Bena Kita, mengucapkan selamat milad yang ke-25 Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pakuniran Maesan Bondowoso. Semoga di usia yang ke-25 ini Darul Istiqomah semakin dapat istiqomah memberikan kebermanfaatan bagi seluruh umat muslim di dunia pada umumnya dan bagi seluruh umat muslim di Indonesia pada khususnya. Darul Istiqomah, think globally and act locally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Gatra, pemain PSM Makassar, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 buat Pondok Pesantren Darul Istiqomah Pakuniran Maesan Bondowoso. Semoga kedepannya mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Amin.